hari ini selama kurang lebih 10 hari ada kegiatan diklat fungsional untuk kepala SMP Kabupaten Cianjur. Dan kebetulan tahap yang pertama ini baru bisa menghadirkan 40 orang kepala SMP, dan mudah-mudahan nanti ke depannya ada tahap berikutnya. Jadi tujuan dari diklat fungsional kepala SMP ini yaitu untuk meningkatkan kompetensi para kepala sekolah agar bisa melaksanakan tupoksinya secara maksimal dan profesional. Gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya diklat seperti ini, mereka bisa meningkatkan kompetensinya. Ada tahapan atau seleksi sebelumnya untuk menjadi peserta diklat ini? Kami koordinasi dengan kepala dinas pendidikan, jadi kepala dinas mengusulkan agar yang diberikan diklat fungsional ini dilihat dari senioritas dulu katanya gitu. Jadi setelah itu nanti yang junior, karena yang junior pun masih banyak waktu gitu. Dalam rangka meningkatkan pendidikan di Kabupaten Cianjur, kita mengadakan pelatihan kompetisi khusus pada kepala sekolah SMP Kabupaten Cianjur, dan alhamdulillah sekarang tahap satu sudah hadir 40 orang ya. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini salah satu tujuannya untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Cianjur. Gitu.